Halo teman-teman, kita nikmati secangkir kopi di sore hari, bukan di pagi hari atau malam hari. Ngopi itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa setiap waktu ya. Ngopi ya. Dan baru kebangun dibuka jam 7 sampai jam 2 pagi ya. Kita aduk dulu ya teman-teman. Kita coba teman-teman. Mantap teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, kata sukses, kalau tak kata sukses buat saya sih sebenarnya sudah, kalau menurut orang itu katanya Bang Udin sudah sukses ya, sudah ini, tapi menurut saya belum ya, karena masih ada yang belum saya cita-citakan, terutama mengenai warkop ya. Itu saya bilang saya sudah sukses itu kalau saya sudah punya tempat sendiri ya, karena sekarang masih saya masih sewa tempat ya. Misalnya saja suatu waktu saya bisa saja berhenti buka warkop atau apa ya, karena saya kan cuma sewa tempat. Misalnya saya cuma sewa tempat 5 tahun ya, kalau pas 5 tahun yang punya tempat tidak mau sambung atau tidak ada kesepakatan harga, atau terus saya cari tempat lagi terus nggak dapat tempat, ya bisa saja saya ini ya tidak buka warkop. Tapi mudah-mudahan tetap berlanjut ya, dan mudah-mudahan itu ya cita-cita saya ya, keinginan saya itu saya mau ada tempat sendiri ya. Jadi tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi rasa-rasa apa ya, takut-takut deg-degan gitu ya kalau sudah mau lepas kontrak. Jadi punya tempat sendiri, punya tempat sendiri itu ya. Kalau saya bilang sukses kalau saya punya, sudah punya tempat sendiri ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman, kalau melihat dari penglihatan ya, teman-teman itu sudah bilang Bang Udin sudah sukses, sudah banyak uangnya. Kalau ada orang yang bilang sudah banyak uangnya, aku bilang alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, begitu ya. Atau sudah warkopnya sudah ramai, setiap hari ada pengunjungnya, begitu aku bilangnya alhamdulillah begitu ya. Tapi intinya itu aku bilang sukses itu kalau saya sudah punya tempat itu ya teman-teman ya. Semoga 5 tahun ini bisa punya tempat sendiri ya, karena ini warkop Bang Udin yang Jalan Sukawati ini sudah berjalan satu tahun ya. Kayaknya 1 tahun lebih sedikit ya, begitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kita nikmati kopi sore hari. Iya teman-teman. Kita mari ngopi ya. Mantap teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.